Mendukung program pemerintah dan sebuah komitmen pentingnya menjaga kesehatan dari ancaman COVID-19 khususnya di kalangan pelajar. SMP Pasundan Cianjur Kamis 14 Oktober 2021 melaksanakan program atau gebyar vaksinasi massal untuk pelajar. Antusiasme untuk mengikuti program vaksinasi ditunjukkan oleh siswa-siswi SMP Pasundan Cianjur. Paling tidak tercatat sejumlah 459 siswa SMP Pasundan Cianjur Kamis 14 Oktober 2021 bersemangat untuk mengikuti gebyar vaksinasi untuk pelajar. Dipusatkan di aula SMP Pasundan yang difasilitasi pemerintah melalui Dinas Kesehatan. Dan sebagai pelaksana vaksinasi melibatkan tenaga kesehatan dari Puskesmas Cianjur Kota. Gebyar vaksinasi ini merupakan langkah serius pemerintah bersama dunia pendidikan dalam upaya percepatan penanganan COVID-19, khususnya di Kabupaten Cianjur. Sehingga diharapkan proses pembelajaran tatap muka akan kembali normal seperti sedia kala. Vaksinasi di SMP Pasundan ini kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dengan jumlah kuota untuk siswa SMP Pasundan sebanyak 459 siswa ditambah dengan warga sekitar di SMP Pasundan dan orang tua siswa yang diperbolehkan untuk mengikuti vaksinasi dengan jenis Sinovac untuk dosis ke-1. Untuk target yang belum untuk sasaran COVID untuk SMP Pasundan ini diharapkan kurang dari 5% karena sekarang masih ada pendataan untuk mencocokkan jumlah siswa dengan data yang sudah melaksanakan COVID, tapi dengan harapan ya sekitar kurang dari 5% siswa yang belum melaksanakan vaksinasi untuk dosis ke-1 ini. Sementara itu, Kepala SMP Pasundan Cianjur menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada pemerintah dan apresiasi kepada tenaga kesehatan yang selama ini telah berjuang mendukung percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Cianjur. Ini bagian dari wujud konkret paguyuban Pasundan, khusus SMP Pasundan, untuk bersama-sama dalam rangka mempersiapkan dalam rangka belajar tetap muka, dan vaksin merupakan salah satu ikhtiar dalam rangka menjaga juga mengantisipasi penyebaran COVID-19, dan kami berharap agar COVID-19 cepat berlalu. Dan ini juga bentuk sinergitas karena kami juga dibantu oleh pemerintah, khusus oleh Dinas Kesehatan, dan bisa dilaksanakan atas upaya kami mungkin dengan pihak sekolah dan pemerintah daerah, kami bisa dilaksanakan vaksinasi di sekolah kami sendiri. Dari kegiatan vaksinasi di SMP Pasundan ini tercatat ada beberapa siswa yang belum lolos mengikuti vaksinasi dikarenakan faktor kesehatan. Iman Sulaiman untuk Kabar Cianjur TV.